Right guys, so hari ni abang berada di Gabisun. So hari ni adalah hari persiapan terakhir sebelum kita bergerak ke Sepang International Circuit sebelah petang ni. Sekarang ni dah pukul 4 suku. So kita estimate dalam 5.30 kita nak bergerak. So sekarang ni proses tengah siapkan motor terakhir. Kita tukar sproket dan rantai daripada RK. Naim tengah wax. Tim kita sebelah sini pun tengah wax. So motor semua dah ready, 3 biji. Tadi sebelah awal tadi abang dengan tim ada meeting dengan pihak RK untuk next season. Hopefully kita dapat kerjasama lagi. Okay guys, so motor abang dah siap dah. Estate 49. Sekarang ni tinggal nak dah letak polis. Cuma nak bersihkan je. So lepas ni motor abang boleh naik van. Motor Naim tengah setting lagi sikit. Rantai dah sepukir basuh. Dah ready. Cuma nak keluar basuh. Lepas tu polis dah boleh, dan boleh bawa naik ke atas van. So hari ni kita pergi tak menaiki truck, tapi kita menaiki sponsorship punya transport. Thank you to KB Sungguat Motor Sungai Berhad kerana bagi facilities untuk kita di round final di Sepang 1 Disember nanti. Alright guys, jumpa anda lagi. Cuci motor ya bang. So last motor Faizal nak grooming. Sekarang ni semua dah ready. Motor abang pun dah ready. Motor Faizal, motor abang dekat luar pun dah ready. So sekarang ni kita nak basuh motor Faizal sebab bau siap. Lepas tu kita nak prep, naik atas van guys. So alright guys, so hari ni abang dah ready semua bike di KB Sunwat Motor Sungai Berhad. So kita orang nak loading. Hari ni kita menaiki van yang telah disponsor oleh Mr. William KPSSM. So transportation kita daripada sini tapau habis untuk ke Sepang. So kali ni lebih mudah lah, kita tak bawa truck. Kita just load dalam van dan bawa naik ketiga-tiga biji motor ni guys. Jom kita tengok. Macam mana boleh setting ah? Luar kan? Lepas kan? Lepas kan? So kita akan load dalam ni guys. Dalam van kali ni lebih mudah lah. So thanks to KB sekali lagi sebab menyediakan transportation untuk tim KPSSM PHR Racing Team kali ni untuk bawa racing bike kita all the way dari Penang ke Sepang. So ready semua, number 149, 135 dan 194 semua dah ready, tinggal sikit lagi ya. Tengah polish. Yang penting motor kena berada dalam keadaan yang tip-top. Dan kita harapkan pencapaian dan kejayaan kita esok di Sepang tanpa ada sebarang masalah. Doakan yang terbaik buat kami. Jumpa anda lagi esok di Sepang. Alright guys, video sampai kat sini. Jangan lupa like, share dan subscribe Water Liter Channel. Bye guys.
Thank you.